dibubarin. Alasannya apaan, Pak RT? Alasannya, sekarang ibu-ibu jadi males masak. Hah? Warung kamu bahan sumber keributan dan perkelahian. Mengerti? Semua dapat bagian, paling nggak dapat ceker. Wah, ayamnya tinggal satu, paha lagi. Itu buat gue. Gak bisa, itu buat gue. Itu buat gue. Apa lo? Itu buat gue, tapi. Gue apa lo? Itu buat gue. Apa lo? Itu buat gue. Ternyata susah juga deh cari ayam kampung. Iya, Klis. Nyari ayam kampus kayaknya lebih gampang. Del, kalau ayam kampus enaknya digoreng apa dibakar, Del? Wah, kalau ayam kampus sih mentah-mentah juga enak, Lis. Oh, gitu ya, Del? Iya. Pisahin dong. Ada apa ini? Gara-gara dia, Pak RT, saya nggak dapat ayam goreng Bang Temon. Apaan lo, itu jatah gua. Ini gara-gara si Temon ini. Warung Temon Fried Chicken harus saya tertibkan. Sekarang juga. Del, Pak RT kemana tuh? Apa gue bilang, Klis? Pak RT itu lebih bego daripada lo. Ngapain kita ngurusin anak beginian lagi? Klis, lo megang mana? Ngapain ngurus ginian sih, Del? Mendingan kita ngurusin si Temon. Oh iya ya. Kita masih harus cari ayam kampung lagi. Cari di mana, Klis? Bukan, apa gue bilang? Ternyata tuh lo lebih bego daripada gue. Ah, si Muklis. Gue bercandain, lama-lama malah ngelunjak. Misah lo. Ngapain lo kulit-kulitan kayak gitu? Tonjok-tonjokan. Berantem gak benjol. Persediaan daging ayam udah habis. Si Muklis sama si Abdul kemana sih? Gak beres kerjanya. Lama-lama gue pecat juga tuh mereka berdua. Masa belum jamnya tutup? Harus tutup. Ya udah deh, biar gue bersih-bersih aja dulu. Pak RT, besok-besok kalau mau datang sorean dikit, Pak RT. Kalau sekarang, udah habis lagi ayamnya. Hei, siapa yang mau beli ayam kamu? Saya kesini mau menertibkan warung kamu. Bukan udah tertib, Pak RT. Lihat aja. Oh, maksud Pak RT, mau dibersihin. Kalau mau bersihin juga, datangnya telat juga, Pak RT. Saya baru mau bersih-bersih. Kalau mau bantuin, nanti saya gaji, Pak RT. Tapi datangnya jangan siangan ya. Oh, maksudnya Pak RT, warung lo mau dibubarin. Bubarin? Alasannya apaan, Pak RT? Alasannya, sekarang ibu-ibu jadi males masak. Hah? Warung kamu bahan sumber keributan dan perkelahian. Mengerti? Lis, kerjakan, Lis. Siap, Pak RT? Siapa lo? Gue sehat, Pak Mon. Mana seragamnya? Lagian, lo kan masih karyawan gue. Mau gue pecat lo. Jangan, Mon. Klis, kalau kamu nggak ngikutin perintah saya, ya, kamu saya kenain pasal. Pasal 378, penipuan. Penipuan? Apaan, Del? Ya lo berasa nipu nggak? Kagak, Del. Oh, berarti lo kena pasal 007. Kalau pasal 007, tentang apaan, Del? Penolakan perintah dari Pak RT. Klis, kalau kamu nggak mau ikutin aturan saya akan mencari satpam lain. Dan hari ini kamu akan saya pecat. Dan hari ini kamu let's go. Let's go? Apa, Pak RT? Let's go itu. Pergi kamu. Sorry, Mon. Gua hanya menjalankan perintah Pak RT. Gaji gua mana, Mon? Gaji apaan? Besok kan gua udah nggak jualan lagi. Kalau gitu, besok aja deh. Kita selesaikan di pangkalan. Lu mau bayar gaji gua, Mon? Mau bayar gaji? Gua minjem duit lagi sama lu. Ah, enggak.
Loh. Waduh, terpaksa RT turun tangan ini. Awas! Awas kamu! Kau malam dorong! Eh, Mun! Jangan, Pak RT! Jangan dibawa! Keluar ini! Jangan kurang ajar loh kamu ya! Jangan kurang ajar kamu, Mun! Mun! Eh, jelek-jelek ini RT loh, Mun! Jangan dibawa! Kurang ajar kamu! Mun! Ini RT loh, jelek-jelek, Mun! Jangan dibawa!